Jumpa lagi dengan Lena di channel YouTube Audio Plus Indonesia. Nah, sekarang bersama Lena ada CEO Audio Plus Indonesia, yaitu Ko Andreas Cahyadi. Halo Ko. Halo Len. Apa kabar Ko? Baik Len. Jumpa lagi ya Ko, sama Lena ya Ko. Yes, siap. Nah, teman-teman, tahun lalu kan Crescendo rilis amplifier 5A4. Yeah. Nah, sekarang saya buka ya Ko. Okay. Sorry. Nah, sekarang nih teman-teman, Crescendo rilis Revolution Monoblock 5A1 amplifier monoblock ya kok, betul, betul ya kok? Betul. Nah, kok jelasin dong kok istimewa dari monoblock amplifier ini apa ya kok? Oke, keistimewaannya yang pertama, amplifier ini tenaganya 450 watt, kelas AB, full range dari 4 Hz sampai 80 kHz. Jadi amplifier ini bisa untuk drive tweeter, mid range, mid bass maupun subwoofer. Jadi multifungsi dengan tenaga yang cukup besar 450 watt. 450 watt, setahu saya kayaknya kalau amplifier yang lain tenaganya besar ya kok. Maksudnya saya sih nggak tahu nih, cuman kalau saya mikirnya makin besar tenaganya kayak mobil kok, makin besar, bagus. Iya makin bagus kok, ya. Benar nggak sih begitu? Iya ada betulnya, tapi karena kita multifungsi, jadi untuk tweeter, mid-range, mid-bass, dan subwoofer kita optimize 450 watt itu udah cukup optimal. Jadi subwoofer-subwoofer high-end seperti Crescendo Revolution 710 itu juga perlu tenaganya 300-600 watt, jadi kita kasih ini 450 watt udah pas di tengah. Kemudian selain daripada tenaga, kita mesti ingat amplifier yang baik itu juga mempunyai kontrol yang baik. Jadi kontrol yang baik itu dinyatakan dengan damping factor. Jadi amplifier ini dampingnya 500. Jadi damping factornya seperti begini, mobil tenaganya besar, buat CC-nya besar, bisa melaju kencang. Tapi apakah bisa ngerem? Nah sama, amplifier tenaganya besar, dia bisa lontarkan subwoofer jauh ke depan. Tapi apakah dia bisa tarik kembali dengan cepat? Kalau nggak bisa, bass-nya akan blubber, jadi boom. Nah kalau amplifier ini dia tight, jadi dup, berhenti, jadi kontrolnya baik. Nah yang ketiga dynamic, amplifier yang baik itu bukan cuma punya tenaga yang baik, kontrol yang baik, tapi juga dynamic. Dynamic itu jadi kalau dia kick drum itu berasa jeduk gitu, dia nggak cuma dup gitu. Piano itu tekanannya juga berasa, itulah yang disebut dengan dynamic. Oke, jadi itu istimewanya ya, Ko. Itu, betul. Oh, tadi saya lihat-lihat nih, Ko. Nah, setahu saya sih, tapi nggak tahu ya, setahu saya sih kayaknya di monoblock yang lain tidak ada nih, Ko, switch kayak gini, Ko. Yeah. Nah, ini boleh dijelasin nggak, Ko, ya? Switch ini untuk apa ya, Ko, fungsinya, Ko? Oke, switch ini adalah switch untuk efisiensi. Jadi, setiap subwoofer impedansinya beda-beda. Ada yang 4 ohm, ada yang 2 ohm, ada yang double voice coil 2 ohm, ada yang 1 ohm. Nah, amplifier pada umumnya, kalau 4 ohmnya 100 watt, 2 ohmnya 200 watt, 1 ohmnya 400 watt. Jadi lipat 2 kalau ohmnya turun. Berarti kalau kita pakai 4 ohm, amplifier tadi cuma 100 watt. Padahal kalau 1 ohm 400 watt, ada 300 watt yang terhilang, nggak terpakai. Nah, amplifier 5A1 ini uniknya 450 watt di semua impedansi subwoofer atau speaker. Jadi kalau kita switch 4 ohm, ya 450 watt. Kalau kita switch 2 ohm, 450 watt. Kita switch ke 1 ohm, 450 watt. Jadi tidak ada tenaga yang terhilang, efisien. Okay. Nah, itulah keunikan dari amplifier ini yang saya rasa memang belum ada di amplifier lain saat ini. Oke. Ko, saya tanya lagi nih, Ko. Nggak apa-apa ya, Ko. Yeah. Biar teman-teman semua jelas. Ko, ini ada, sorry, mana tadi saya lihat? Nah, ini, sorry, Ko. Ini, Ko. Yeah. Ini ada tulisan master, ada slave, ada bypass, ada on, ada off. Jelasin ya, Ko. Okay. Kenapa nih, Ko? Ini salah satu keunikan lain dari amplifier ini. Jadi kita kembalikan ke konsepnya bahwa amplifier monoblock adalah amplifier satu channel. Jadi hanya perlu satu RCA input. Tidak seperti amplifier lain yang ada di pasaran, misconception amplifiernya monoblock RCA-nya dua. Nanti harus pakai Y cable, harus jumper di dalam dan seterusnya. Nah, selain itu kenapa harus ada slave? Tujuannya seperti ini. Misalkan kita mau pakai dua subwoofer dengan dua amplifier 5A1. Biasanya kita harus putar gain yang di sini, putar gain yang di sini. Dan mencari samanya itu sangat sulit. Nah, kalau kita sistem master dan slave, dari head unit masuk ke master, lalu keluaran dari sini masuk ke ampli satunya. Nah, nanti ampli satunya ini gainnya mengikuti ampli ini. Jadi apapun yang kita putar di sini, yang ini mengikuti. Jadi udah pasti 100% sama. Kalau kita pakai tiga, nah nanti satu master, dua slave. Gainnya cuma satu, yang dua mengikuti.
follower ya kok. Ya, follower lah. Nah, kalau bypass ini untuk apa? Bypass ini untuk maximize SQ-nya. Jadi misalkan kita pakai untuk mid-bass atau mid-range atau Twitter, kita mau maximize nih supaya sound quality-nya maksimal. Kita taruh di switch bypass. Nah, nanti kontrol gain-nya dari mana? Dari DSP. Kan sekarang DSP sangat umum di pasaran. Iya, benar gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih keistimewaan dari ampli 5A1 ini. Oke, terima kasih banget Ko Andre penjelasannya. Sama-sama. Gimana teman-teman? Penjelasan Ko Andre detail banget kan? Makasih ya Ko Andre buat waktunya. Teman-teman, terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di channel YouTube Audio Plus Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih Ko Andre. Makasih Lena. Sampai ketemu. Sampai ketemu.